Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengirimkan untuk video di WhatsApp, dan bahkan ukurannya sampai 1,5 giga itu juga bisa dikirimkan via WhatsApp. Setelah itu gimana caranya biar nanti bisa kekirim dan bahkan kualitas dari videonya itu tidak berkurang, guys. Langsung aja kalian bisa ikuti cara ini. Pertama-tama silakan tap WA, dan di sini silakan mau siapa yang mau dikirim. Kemudian silakan pilih pinset ya. Kemudian pilih dokumen, dan di sini lihat dokumen lainnya, dan silakan pilih videonya. Dan ini misalnya contohnya ini ya, 500 MB guys, ini 1,5 giga ya, kita coba kirimkan. Nah sekarang ini langsung bisa ya, biasanya kalau nggak bisa ada batasnya seperti itu. Nah ini ya 563 MB ini otomatis bisa terkirim. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau seperti ini nanti kalian bisa langsung tap kayak gini untuk playnya, nanti bisa buka lewat Mi Video ataupun sesuai yang ada di HP kalian. Nah intinya bisa ya guys ya. Oke seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.